sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaquluna nabiyyin bighairi haqq, dan membunuh kepada para nabi dengan tidak benar, dengan sebab yang tidak benar, wa yaquluna alladziina yaquluna bil ghusli minan nas, dan membunuh kepada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan keadilan daripada sekian ramai manusia, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira dengan adab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Lain, kenapa tidak dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah? Dia kufur kepada Allah, tapi dikatakan kufur kepada ayat-ayat Allah. Maksud daripada kufur kepada ayat-ayat Allah adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan bahwasannya seseorang kufur kepada Allah adalah bukan bermakna dia percaya Allah itu ada dengan adanya makhluk, tapi dia karena tak tengok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia kufur kepada Allah. Bukan macam itu. Karena Allah adalah Tuhan yang tak boleh dilihat oleh mata, tapi boleh dilihat oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keberadaan Allah. Yang sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini tidak memahami, meyakini akan keberadaan Allah, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian dikatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, al-ayat al-kauniyah, yakni ayat-ayat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang membunuh kepada para nabi ghairi haq dengan tidak sebab yang benar, mereka juga membunuh kepada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, bagi kabar gembira kepada mereka akan azab yang begitu pedih. Kenapa mereka membunuh kepada para nabi? Adakah nabi itu memerangi kepada kaumnya? Bani Israel, ratusan para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Kenapa dibunuh para nabi? Adakah nabi itu bukan sejago? Kalau kamu tak benar, aku penggal kepala kamu. Adakah nabi itu memerangi kepada Bani Israel sehingga Bani Israel membunuh kepada nabi tersebut? Tidak. Nabi itu hanya menyeru, mengajak kepada mereka, buat yang baik, tinggalkan yang tak baik, beriman kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Cakap saja nabi. Bagi nasihat saja para nabi itu. Lalu kenapa dibunuh? Tadi itu pasal hawa nafsu itu tak mampu dirinya dilarang daripada perbuatan yang mungkar. Tak sedap hati tengok orang-orang baik melarang kepada orang yang berbuat tak baik agar supaya berbuat baik. Tak boleh tengok mata ini, tak sedap mata tengok orang baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu, yang jahat, yang selalu perbuatan yang mungkar, kalau tengok kepada orang yang baik, orang yang beriman, dia takut, dia gelak, dia ketawa. Orang-orang yang hatinya gelap dengan maksiat, yang hari-hari berbuat perkara yang mungkar, tak selesa, jangankan duduk dengan orang baik, tengok orang baik saja hatinya dah gelisah. Kamu bila berdina menurut fakun, kalau tengok kepada orang yang baik, yang mu'min, dia fakun, ketawa di perli. Wa idha man mu'min, kita lah mazum. Kalau orang yang mu'min itu lalu di hadapan orang yang tak baik, yang banyak berbuat yang mungkar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau lalu orang yang baik di hadapan mereka, dia tengah mazum. Apa tengah mazum? Main mata sebetulnya. Nak perli, tak cukup dengan mulut, tak cukup ketawa, dengan matanya lagi. Entah dengan pandangan sinis, entah dengan pandangan masang sikit, tak boleh tengok orang baik. Berapa banyak zaman kita sekarang ini kalau tengok orang-orang yang hidup di dunia, entah macam mana dunianya, tengok orang pakai kopiah, umpamanya datang pergi majelis taklim dalam mutola, umpamanya apa kamu dapat daripada majelis taklim itu? Amal kamu tak akan jamin kamu masuk surga, pakai dalil hati lagi.
Orang ini juga ingin menyesatkan orang lain berbagai helah digunakan Quran dan hadis juga. Bukankah Nabi bersabda, aku tak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Buat apa kamu beramal? Tak ingin menjelaskan, tak berbuat amal baik. Amal kamu bukan menjadi penjamin kepada kamu masuk surga. Tak boleh tengok orang baik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau tengok kepada orang yang baik kejaran, itu matanya itu bermain. Innal ladzina ajrahu kanu min alladzina amanu yadhkurun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Balik rumah dicerita si fulan dulu dan ketempat yang dapat songkok dah. Cerita kepada tidak untuk bagi orang yang berbuat baik tadi sudah bertobat ingin dekat kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak orang nak bertobat kepada Allah, nak dekat kepada Allah, takut dijauhkan oleh kawan-kawan yang dirasa dalam keadaan maksiat. Ini case bukan di zaman kita, daripada zaman jahiliyah ada perbuatan orang jahiliyah macam itu. Ini Quran Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Di zaman kita sekarang itu lebih kurang macam sehingga sebahagian orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia ingin agar sahabat-sahabatnya itu tak tahu pasal apa? Pasal sahabatnya kalau tahu akan tahu, sahabatnya kalau tahu akan tarik dia untuk membuat perkara-perkara yang tak baik. Demikian sifat orang yang hatinya itu gelap, tak boleh tengok orang bila mana ingin membersihkan hatinya. Paham dong? Wahab kata juga mereka, apa itu, ahlul kitab. Tak boleh tengok nabi-nabi mereka ajak mereka, jom beriman kepada Allah. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jangan memancing pada hari satu, jangan. Sementara yang jangan-jangan-jangan itu, itu yang disukai oleh mereka, nak. Nabi kata, jangan-jangan-jangan. Diberitahu firman Allah macam ini, firman Allah macam ini. Ini penghalang kepada kita punya kehendak hawa nafsu ini. Nanti kalau orang-orang sahabat-sahabat ini boleh terikut kepada pandangan Nabi ini susah kita tak lepas, tak kuat pun dah bongkar ini. Baik kita pantai saja di Nabi. Di pantai habis. Yang dibunuh ini bukan. Kalau yang dibunuh itu pembunuh, kita tahu apa itu kasih nomor masalah. Yang dibunuh orang yang menyeru kepada kebaikan. Yang dibunuh itu adalah Nabi. Apa sebab dibunuh? Nabi itu tak buat kriminal. Nabi itu tak ancam umatnya dengan pedangnya atau dengan kekuatan, dengan kekerasan. Nasihat saja. Apa yang membolehkan mereka membunuh? Harus. Dirinya tak nak dikawal, dirinya tak nak dihalang berbuat benda yang mungkar. Punca segala permasalahan hawa nafsu. Paham dong? Nak setar segala permasalahan, perbaiki hawa nafsu. Dan ada berkenaan dengan masalah kenapa mereka berburu kepada para nabi dan orang-orang yang berburu kepada kebaikan.